Nah, deh, kalau itu gak rekam lagi di burung saya, deh. Rekam, Pak, deh. Mas Andri pasti senang, dengernya yakin. Kong, 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 kong. Mancing, lur. Di ujung juga rame, nih. Spot terbagus. Kelihatannya spotnya kurang bagus, tapi jadi spot idaman. Ikannya gede-gede. Udah kayak pemancingan bayar nih, ya kan? Rame, berjejer. Tapi ikannya luar biasa, lur. Spotnya mantap-mantap ini. Nah, jadi untuk ikan di situ ada ikan gabus. Dominannya lele, nila, untuk umpannya menggunakan umpan ikan mas, bisa jangkrik, bisa cacing pun bisa, tapi lebih ganas menggunakan ikan mas anakan untuk mendapatkan yang spot-spot besar ya. Nah, ini mencoba lempar. Nah, ini umpannya tuh, lur, ya. Menekan ikan seperti itu tuh, lur. Cus. Wah, lepas ikannya. Kita coba dan menunggu. Gabus, banyak gabus, lele. Waduh, apa tuh, bocil? Lemparan lagi, dua. Cus. Nah, pas dekat pojokan kangkung-kangkungan, biasanya gabus yang ngumpetnya situ tuh, di bawah-bawah gabusan kangkung-kangkungan. Ini pakai jangkrik padis. Jam, ayamnya nelor, jam. Ayamnya nelor kecil gini nih. Jadi untuk spot ini ada di nggak jauh-jauh. Full pemancing, lur. Nah. Oh. Kayak pemancingan ya. Rame full. Tadi ada kan lihat ada. Nah, itu masih bergerak-gerak tuh karena menggunakan umpan hidup ya, lur, ya. Ikan mas anakan. Iya, tadi. Oke, sambil kita menunggu umpannya dimakan, mudah-mudahan bisa kemakan ya, lur, ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Mantap, mania. Panen. Gede lagi. Tadi tuh yang ngelotnya kan. Panen. Ya kayak si Dwi dapat itu. Dapat, lur. Cil, dapat, Cil. Wah. Oh. Babon. Jero, ora pinggir.
Dapat lagi, Lur, Lur. Dapat lagi. Itu yang sama saya tadi kan enggak kena. Kayaknya silin apa?